Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pecinta marmutus dimanapun Anda berada, salam ukwik. Oke, pada kali ini liburan kita sekeluarga. Nah, ini berada di Kampung Susu. Ini daerah Sidem, jangan dinaiki kelincinya. Sekarang kita selain mendalami tentang marmut, liburan kali ini yaitu kita berada di Kampung Susu di Taman Kelinci. Nah, ini anak saya sedang bermain kelinci. Halo. Ya, ayo coba kelincinya dianuk. Nah, ini tamannya. Ini liburan bersama keluarga. Ayo Dil, kelincinya sing mana? Itu loh kelincinya banyak itu kelincinya. Nah, itu. Ayo. Ayo sana. Ini kelincinya. Sini ayo, sana kelincinya yang sana itu ayo. Lihat kelincinya yang itu ayo. Oke, kita akan lihat kelincinya. Ayo. Ayo. Dulu. Kelincinya. Iya. Ayo sana, sama itu, kakak-kakak itu. Nah, ini dia kuncinya. Ini dia, sini. Ini loh, kuncinya ini dipegang mas-mas ini. Nah, sini loh, nah ini dipegang mas-mas ini. Nah, ini kelinci-kelinci yang ada di Kampung Susu. Oke guys, kita saat ini melihat petugas sedang memberikan pakan pada kelinci-kelinci yang ada di taman ini. Niki napa Mas? Sentrat napa anu? Sentrat. Sentrat. Ini adalah rumah-rumah kelinci untuk tempat persembunyiannya. Dil, foto sini lah. Halo. Ya. Ayo, naik yang hijau-hijau sana lagi, yo. Sini, lewat sini. Ya, ayo. Oke, ya naik kok. Yes. Wah, di sini ada kelinci juga nanti. Nah, itu. Ini. Lah. Ayo, lihat ayo. Nah, itu kelincinya masuk. Kelincinya masuk. Oke, guys. Kita lihat bahwa perbedaan antara marmut dengan kelinci. Kalau kelinci itu seperti ini, dibuatkan taman dan lubang-lubang seperti ini untuk persembunyian, baik tempat beranak maupun berlindung tempat predator. Ini ayo sebentar sih. Baik guys, itu liburan kita pada kali ini di Taman Kelinci daerah Sidem, Kecamatan Gondang yang ada di Kampung Susu. Ikuti video-video saya ya. Jangan lupa tekan subscribe, bunyikan lonceng,
tekan like, tinggalkan pesan kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.